statusnya di jangan kecewa, amin tidak. Ingin memberitahukan kepada media dan masyarakat luas, saya sebagai Kapten Timnas ingin memberitahukan bahwa sekarang masih pada proses penghitungan. Ya, kita pada proses penghitungan real count. Ya, sangat awal sekali, baru 2% kalau tidak salah. Jadi selama ini kita masih menunggu sesuai aturan KPU, kita akan menunggu sampai selesai hitungan real count tersebut. Nah, jadi wartawan harus bersabar dan masyarakat juga harus bersabar.